Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Di videoku kali ini aku mau bikin gemat cemilan untuk bulan puasa nanti. Kita coba-coba untuk bikin cemilan ya teman-teman. Ini cemilan ala Timur Tengah teman-teman. Resep dan bahannya udah saya siapkan ya teman-teman. Simple banget. Oke, di sini saya siapkan mangkok terlebih dahulu. Kemudian saya siapkan tepung gandum ya teman-teman, 15 sendok makan gitu. Kemudian saya tuangkan dalam mangkuk. Oke, di sini saya menggunakan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian di sini saya menggunakan 2 sendok makan gula pasir. Dan 3 sendok teh ragi instan bubuk ya guys. Maaf ya guys ya, karena ada orang kerja. Dan 1,5 sendok teh kunyit ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata searah jam gitu. Oh iya teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sekarang kita masukkan air secukupnya saja ya, guys. Oke guys, sekarang kita tutup rapat supaya nantinya cepat ngembang. Kalau udah ngembang baru kita goreng. Sekarang kita buka ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini itu udah bener-bener ngembang. Nah, ngembangnya seperti ini adonannya ya teman-teman. Padahalnya tadi itu sedikit banget ya. Ini hanya menggunakan 15 sendok tepung gandum saja. Ini udah ngembangnya seperti ini ya. Kelihatan cantik banget. Oke, kita sekarang nyalain kompor, kemudian kita panaskan minyak terlebih dahulu. Nah, tunggu bener minyaknya bener-bener panas ya. Oke guys, seperti ini. Usaha tangan kita itu dalam keadaan yang udah bersih ya guys. Kita masuk satu persatu, jangan terlalu banyak. Thank you.
Ini cocok banget untuk ngeteh atau ngopi, teman-teman, dan cocok banget untuk berbuka puasa. Ini kalau di Arab, bulan puasa pasti kita bikin. Namanya lagimat, gemat, gemat, gemat. Ini simple banget cara bikinnya, juga simple. Ini diaduknya sampai benar-benar mateng ya guys, gak boleh kita diamin saja, harus kita aduk. Sekarang kita angkat, ini udah benar-benar mateng, warnanya juga cantik banget, kecoklatan ya guys. Kalau udah kecoklatan kayak gini, diangkat ya, ini udah kelihatan cantik banget warnanya. Seperti ini. Maaf ya guys, ada suara berisikan karena di atas apartemen majikan aku itu lagi perbaikan, lagi ada perbaikan. Oke guys, inilah lagi gemat, toppingnya cuman pakai madu dan juga biji-wijian ya teman-teman. Sekian dan terima kasih video dari Bunda Fairuz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini guys cocok banget untuk kita buka puasa di bulan suci Ramadan ya guys ya.